Bagian Humas Pemerintah Kota bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi melakukan studi banding kehumasan dan pers ke Kota Batam selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 7 sampai 9 November 2019, yang diikuti oleh 37 peserta. Sesampainya di Kota Batam, para peserta studi banding mengunjungi kantor Wali Kota Batam. Pada kesempatan tersebut, juga turut saling memberikan pandangan terhadap kota masing-masing dan memberikan cindera mata. Dalam sambutannya, Kabak Humas Kota Batam Salim mengatakan adanya Iwako Jambi patut dicontoh sebab Kota Batam belum memiliki kelompok ikatan wartawan. Kunjungan selanjutnya ke media Batam Pos yang merupakan salah satu media terbesar di Batam. Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang turut ikut serta ke Kota Batam mengatakan media berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat dengan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Dengan studi banding ini, diharapkan hal baru yang baik dapat diserap. Dari Jambi, Diah Syafila, Tribrata TV, Salam Tribrata.